Iku. Ah, ngono kuwi. Wis aku ora paham. Ana sing meneh apa anyar meneh? Alamat ya. Wis, karepe kono lah karepe. Kono kok arep tingkah ngene. Ya nafsu ti ngene tak deloki tok. Sak kuatmu wong ngene ya nafsu ti. As, kono lah meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bomis dimanapun kalian berada, semoga diberi kesehatan, umur yang berkah, dan rezeki yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wadaw wadidu, diduga Habib Bidin menghina, menyindir solawatan iku-iku dari Gus Iqdam. Dia gak sadar, teman-teman. Habib-habib ini juga sering solawatan, joget-joget, bahkan jogetnya dari budaya luar, dari Yaman. Di antara mereka juga banyak yang selalu ngedongeng cerita khurafat. Langsung aja kita simak videonya sama-sama dulu ya. Cekidot. Ulama namun betul termasuk mubalek, betul termasuk ustadz yang melarang. Kan enten nggih Bu lari-lari selawatan iku lho Bu, sing model ngeten iki. Iku saking ulama aweh pitutur. Lho kan anak lari-lari kan tinggi gitu. Iku. Enten apa mboten? Nah, enten apa mboten? Ngoten niku angsal apa mboten? Angsal mboten napa-napa. Wong atine seneng. Kenapa saya bilang enggak apa-apa? Daripada arek-arek iku cangkruk tenggene warung kopi terus nge-game. Judi online. Ndelok bokep. Paham? Porno grafi, mending dia bersolawatan kemudian menikmati keindahannya solawat. Wong atasane mek ngene tok haram. Rasulullah tidak akan hadir neraka. Lho peno iku maklare Kanjeng Nabi ta. Peno iku lho maklare Kanjeng Nabi ta. Kok iso mastekno lek ngono-ngono iku Kanjeng Nabi gak teko. Wong atasane mek ngene tok iku kan gak apa-apa. Mosok ngene gak oleh, tapi lek ngene-ngene terus oleh. Lah terus bedane iku lho apa? Podho-podho gerakan badan. Sing situk ngene. Kaya jaran setruk niku lho, Pak. Kok oleh? Hati-hati wong Indonesia, hati-hati nggih. Jangan sampai kemudian diperbudak dan diperbodoh terus digobloki karo wong sing kudu wong Indonesia. Lho wong Indonesia iki ana tari remo. Lho, sampe lek mengharamkan iku dawa lho urusane, Pak. Tari remo haram. Tari gambyong haram, tari saman haram. Wis akeh tarian sak Indonesia Raya iku akeh. Lah kok kemudian ngatasi wong ngene-ngene di haram-haram di rokon-rokon iku yo napa. Makane kula pun pokoke atine seneng los. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kok misalnya gak oleh selawatan basa Arab, bahasa Indonesia. Gak oleh bahasa Arab, gawe basa Jawa. Lir ilir. Tandure tak ijo tak senggo. Ayo iku ajarane Wali Songo iku, ayo diurip-urip maneh. Kadang-kadang sing ning panggung ya kemarap, sing isor gak paham mantuk-mantuk tok. Sing dinikmati napa tabuhane lho, dung tak tung dindang dung tak tung dindang dung. Akhire gak ngerti artine. Sing diwaca karo sing dirungokno gak apa? Gak padha, kula paringi conto. Enten selawat ngeten. Ibu-ibu nek munggah panggung, seragame anyar, wedake mbau weluk. Gitu, lipstike tawebel. Sing wendel biasane vokalise biasane. Raqataina ya syauqan wali taibata darafa'ta asyqan. Fa ataitu ila habibi. Kota kon. Selawat iku nyeritakno apa sih? Nyeritakno wong rindu sampai meneteskan air. Lho masuk cocok napa mboten? Yo gak cocok, ketara nek gak ngerti ar. Lah gak ngerti artine yo wis pokoke golek sing Indonesia sing Jawa kan mboten napa-napa.
Ndelok sing basa Jawa lah mboten apa-apa sih. Misale dibaan damel ler iler mboten asal apa mboten? Hah? Suwe ora jamu. Suwe ora ketemu. Nah. Salatullahi ma ala Ahmad khairi mar. Eh jono mboten lah. Eco. Kok kabeh kudu. Kok kabeh, kok kabeh. Yo ono sing ngono iku enak tapi sampean yo gak perlu tiru duwe cara dhewe. Kenapa saya bilang begitu? Ngeten, critane ngeten critane. Engko kesusu emosi emosi saya gak patek ngaji ngamuan pak gak patek ngaji ngamu ngamuan dawane kan jenenge ngeten Allahumma habib ilainal madinah kahubbina makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami ini lebih mencintai kota Madinah, jadikanlah kami ini mencintai kota Madinah sebagaimana engkau menjadikan kami mencintai Mekah, bahkan kalau bisa ya Allah jadikan kami lebih mencintai Madinah daripada kota Mekah. Berarti napa to mriki niki konsepnya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nek ana wong kedung adem duwe mantu, mantune niku tekan misalipun di suka sewu Baurna, misalnya itu kan saya putih-putih balik padangan nggih. Lek pun mancik teng mriki, wis aja banding-banding no daerah asalmu ambek kedung adem. Kok misalnya enten tiang dadi mantu teng mriki asale padangan, titik-titik bandingno padangan kali kedung adem, titik-titik bandingno bandingno padangan kali kedung adem. Kira-kira sak kampung dimusuhi napa mboten? Ana wong duwe gawe ngomong ambek koncene, wong gawe nang wong duwe gawe nang kedung adem gak koyok padangan. Padangan itu api, kedung adem itu pret. Ya napa kira-kira? Sampan musuhin apa mboten? Dimusuhi karena dia tidak ngerti konsep bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lek sampean iku ngene kedung adem berarti aja kon kedung adem mulyakno kedung adem kemudian pertahankan kedung adem bangunlah kedung adem itu adalah hubul waton minal hubul waton minal. Kula paringi contoh malih Kiai Maksum niku asale Ali Maksum niku asale saking Lasem. Asale saking Lasem. Mantun ngoten. Teng hijrah tenggene Krapyak. Nggih, tenggene Krapyak nggih. Sampai akhir hidupnya dikenal sebagai napa? Kiai Ali Maksum Krapyak. Mali, contoh mali. Kiai Hamid Pasuruan niku asale saking Lasem. Tapi di akhir hidupnya lebih dikenal sebagai Kiai Hamid Pasuruan. Enten boten niki kula takon nggih sampeyan aja emosi lho aku takon lho ya. Kula takon. Enten boten Kiai Ali Maksum terus ngajari santrine ngeten. Wahai santri-santriku sekalian, Lasem itu adalah kota yang luar biasa. Maka junjung tinggi Lasem lebih tinggi dari kota kabupaten kecamatan Krapyak. Maka saya ajarkan pada kalian semua sebuah qasidah. Ya Lasem, ya Lasem, ya Lasem, ya Lasem. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Sing paham aja bringas-bringi sae. Nate mboten? Malih, Kiai Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan. Nate mboten ngajaraken umate. Kula niki asline saking Lasem. Teng mriki niki krana kula hijrah, maka seluruh warga Pasuruan harus meninggikan kota Lasem. Maka saya ajarkan kepada Anda semua selawat yang penuh dengan barokah. Ya Lasem, ya Lasem, ya Lasem, ya Lasem. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Mboten enten. Karena hubul waton minal iman itu konsepnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, barusan kita saksikan videonya sama-sama ya teman-teman ya. Ceramah dari Kiai Pribumi, benar sekali, saya sepakat ya teman-teman ya. Udah kayak maklar nabi aja ya kan. Sok alim, sok benar. Maunya mengkritiki, maunya mengkoreksi, tapi dikritik nggak mau, dikoreksi balik nggak mau, marah-marah ya kan. Ada kan oknum Habib kayak gitu. Gak boleh mengkritik Habib, gak boleh mengkoreksi Habib. Kalau Habib salah, diamkan saja. Benar nih, udah kayak maklar Nabi nih ya. Jadi ya buat Habib Bidin,
kalau mau mengkoreksi, kalau mau mengkritik, kritik dulu klan Balawi tuh, oknum-oknum Habib yang sering jual nama Nabi, mengatasnamakan nama Nabi, jual kiswah Nabi, jual darah Nabi. Kritik dulu klan NT sebelum mengkritik pribumi. Klan NT banyak yang ceramahnya suka kurafat, suka ngedongeng. Kalau kita nggak percaya marah, dibilang nggak percaya karomah, iya kan? Klan NT juga sering sholawat joget-joget, malah itu dari budaya Yaman. Manfaatnya apa? Untuk anak-anak nih manfaatnya apa? Joget-joget Yaman, cerita kurafat, iya kan? Manfaatnya apa? Lebih baik sholawat iku-iku bermanfaat bagi anak muda daripada mereka ngumpul main game, ya kan, nonton yang enggak-enggak, bikin acara yang enggak-enggak. Mending ngumpul di acaranya sholawatan Gus Ikdam, senang-senang sholawatan, berdoa untuk kebaikan, ya. Jadi benar sekali yang dibilang Kiai Pribumi tadi, teman-teman, udah kayak maklar Nabi. Kabib-kabib ada yang bisa memasukkan orang ke neraka, ada yang bisa memasukkan orang ke surga, dan banyak lagi lah, ya kan. Jangan-jangan nasab Nabi juga dimaklar nih. Cukup sekian dari saya. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.